Yes, good morning. Gongsi pacai. Nah, hari ini aku bakal masak menu-menu yang spesial banget yang pastinya cocok disantap bareng keluarga di hari libur. Ada tongkol suwir ditemenin sama sambal bunga pepaya, bakso paha ayam kuah seblak, dan juga bandrek dan pisang goreng sambal roa yang bisa menghangatkan badan di cuaca yang lagi dingin gini, Mami. Penasaran kan gimana proses pembuatannya? Langsung aja, let's start cooking! Oke, Mami. Sekarang aku mau langsung aja kita masak. Hari ini mau masak tongkol suwir sambal tumis bunga papaya. Ulala, bikin bahagia dan pastinya it's so easy. Nah, ini tongkol suwirnya udah dikukus. Sekarang tinggal kita goreng lagi biar teksturnya lebih mantap, Mamis. Minyak udah panas, langsung aja kita goreng. Kita goreng sampai kecoklatan ya, Mamis. Nah, kalau udah kecoklatan, luarnya garing kayak gini, Mamis, langsung aja kita angkat tuh. Tinggal disuir-suir habis gitu. Nih. Nah, ini udah dingin, langsung aja kita suir-suir. Kita suir-suirnya segini aja kurang lebih, supaya waktu ditumis nggak tambah ancur jadi kecil-kecil. Nah, udah selesai suir, langsung aja kita tumis, Mamis. Tambahkan minyaknya. Terus ini bumbunya nggak pakai semua ya, karena aku bagi dua sama tumis bunga pepayanya. Tambahkan daun jeruk, terus serai yang udah digeprek, jahe geprek juga, dan daun salam. Kita tumis-tumis sampai wangi dan aromanya menyerbak ke seluruh ruangan, Mami. Nih. Ini nih, Mami, tanda-tanda udah mateng bumbunya itu. Aromanya semerbak sampai rumah, sampai bikin dedis dan kidos itu datang merapat. Nih. Terus juga warnanya udah merahnya makin tua. Ini bisa kita masukin si ikan tongkol suwirnya. Aja. Jangan lupa kita seasoning ya, Mamis. 1 sendok teh garam, terus gula sedikit dan lada setengah sendok teh. Jangan lupa, Mamis, biar tambah sedap bisa kasih kaldu jamur. Aduk-aduk hingga merata. Oke, Mamis, ini udah jadi, langsung aja kita sisihkan. Setelah itu bikin tumis bunga pepayanya. Oke, Mamis, sekarang kita bikin tumis bunga pepayanya. Nah, ini udah ada bunga pepaya. Jadi bunga pepaya itu kan terkenal dengan kepahitannya. Nah, untuk meminimalisirnya biasanya bisa pakai direbus dengan air asam jawa dan garam, direbus dengan daun jambu, kapur sirih, macam-macam. Tapi kali ini aku mau pakai air garam aja, kita rendam selama 20 menit. Masukkan airnya, terus garamnya kurang lebih setengah sendok makan. Kita masukkan, nih, sambil diremet-remet ya, Mamis. Nih. Oke, Mamis, ini udah 20 menit, langsung aja kita saring. Nah, ini dia udah mulai agak lembek ya, Mamis, setelah direndam. Sekarang langsung aja kita tumis. Ini udah ada bumbu merah yang tadi, kita tumis dulu, Mamis. Tambahkan daun jeruk dan daun salam. Oke, Mamis, ini udah aromanya keluar, mateng. Sekarang langsung aja kita masukin bunga pepayanya. Tuh. Kita aduk-aduk bentar. Lalu masukkan cabai gendot. Nih. Tambahkan sedikit cabai rawit buat pewarnanya biar makin merona ya, Mamis.
Sekarang kita masukkan teri yang udah digoreng ya, Mamis. Ini sih tambah bikin sedap, Mamis. Kuncinya kalau bunga pepaya dikasih teri itu, wih, mantap, Mamis. Apalagi sama cabenya. Lihat nih. Oke, Mamis. Sekarang langsung aja kita sajiin. Ini kita taruh. Lalu kita taruh bunga pepayanya di samping. Ini dia, Mamis. Tongkol suwir sambal tumis bunga pepaya. Ulala, bikin bahagia. Dan pastinya it's so easy. Sekarang aku udah ditemenin sama Dedis dan Mamis yang penasaran sama perpaduan dari tongkol suwir dan juga sambal tumis bunga pepaya nih. Kalau gitu langsung aja kita icip. Langsung aja kita cobain. Kita coba ya. Nah. Wah, Mamis, masakan ini tuh bener-bener wajib banget direcook di rumah. Karena rasanya enak banget dan dijamin jadi favorit Dedis dan Kidos. Tongkolnya gak amis dan sambal tumis bunga pepayanya menggugah selera. Tongkolnya lembut ya. Tapi tetap luarnya garing. Agak garing ya, karena digoreng tadi kan, Mamis. Dan pedesnya gak terlalu pedes, gurih banget. Jadi, enak apalagi dicampur sama sambal ini. Bumbunya pas, meresap. Daun pepayanya cocok sama sambalnya. Cocok, mantap. Nambah lagi yuk, nambah lagi. Masak-masak, it's so easy. Masak-masak, it's so easy.